Jadi Allah itulah suami kita. Dan kalaupun kita berdandan sekarang, berusaha, apa saja yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Dia suami kita. Karena sudah dewasa secara rohani, kita disebut jadi pengantin perempuannya yang selalu berdandan baginya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sudah terikat karena cinta. Jadi jangan lagi terikat dengan Tuhan karena kebutuhan, tapi karena cinta. Kalau sudah cinta yang mendasari hubungan, maka bukan apa yang aku bisa ambil dari dia, tapi apa yang aku bisa beri kepadanya. Itu kalau udah cinta yang mendasari hubungan. Jadi sekali lagi, hubungan yang didasari cinta bukan apa yang aku bisa ambil dari dia, tapi apa yang aku bisa berikan padanya. Begitulah seharusnya kita ke Tuhan. Jadi kita datang ke Tuhan bukan hanya karena kita lagi butuh sesuatu, tapi karena ingin memberi sesuatu padanya.